Selamat malam dengan saya Wawan dari Brown Syndrome Jogja. Saya mau mengulas mobil modifikasi saya Honda Accord tahun 2008. Di sini bisa dilihat bahwa saya mengikuti semuanya variabel 5 aspek. Stand juga masuk, modifikasi juga masuk. Interior saya full dengan MBTEC Carrera, full dari atap sampai dengan semua panel-panel saya cat semua. Sunroof saya pakai Ibasto. Terus eksterior saya rombak total. Rombak total dengan di sini dengan saya cat warna dengan merah candy dari Speed Shaker. Body kit full muter semuanya. Terus juga variabel ketiganya saya ganti secara kaki-kaki full semua, saya custom semuanya pakai chamber kit. Velg saya pakai NKB ring 19, lebar depan 10, belakang di sini lebar 11,5. Saya alirannya slim, air slim, dengan di sini BBK yang belakang adalah, sini saya tunjukin bahwa di sini 4 pot dari AP Racing, dan yang depan di sini dari AP Racing juga dengan 6 pot. Oke. Terus di sini full custom dari headlamp juga saya custom semuanya. Semua mod total saya custom. Terus mungkin bisa saya tunjukin untuk halo Pak Saputra, ini mesin saya tambahin dengan turbo dan juga dashtag dan juga valvetronic. Cup juga saya tambahin juga dengan motores, satu motores, dan saya juga pakai Cusco. Terus selanjutnya saya mau nunjukin di audio untuk air suspensinya. Ini pakai motor race nih teman-teman, asik. Audio saya isi full dengan dua subwoofer, satu mid-range, dua power, dan juga di sini air suspensinya pakai air loop total dua kompresor full dengan manajemen 4 titik. Sama satu lagi, ini ada motornya juga satu. Dan keunggulan dari mobil ini mobil juga pakai apa namanya ID 16 channel untuk hidupin audio, hidupin mesin, hidupin lampu, sunroof semuanya pakai channel Android 16 channel. Oke, itu terima kasih penjelasan saya dari mobil Accord saya. Terima kasih Bro Toto. Jangan lupa ke teman-teman untuk share dan like channel ini. Terima kasih, sampai juga lagi.